cek soundnya New ABD sama GB Audio. Ya nonton rame gitu. Kita cari jalan masuknya deh. Oke dulur, selamat sore. Kembali lagi di rest area Petung Sewu Dau dengan bidadari-bidadari dari Dau dan sekitarnya ini. Ya, ini senam horek bareng GB Audio dan New ABD Audio. Tapi senam kali ini spesial. Nah, sound horeknya Dau. Sound Sultan semua. Nah, Mas Ali. Gimana, Mas? Saya ada konten, Mas Ali. Gimana, Mas? Kontennya ini menarik. Kalau ABD yang di konten itu lain daripada yang lain. Terus? Gimana, setuju apa enggak, Mas Ali? Apa dulu? Menarik ini. Enggak langsung ini, kan Mas Ali biasanya nge-vlog dong. Oh iya, iya. Review. Okay. Nah, ini saya mau ngasih apa ya? Warna baru lah. Gimana, Mas? Buat Mas Ali. Gimana? Oke, setuju. Gimana dulu? Gimana dulu? Jangan dulu. Menarik. Jangan dulu. Iya. Gini loh. Apa dulu? Saya pinjam HP-nya sebentar ya. Terus? Nah. Ya, ini biasanya kan Mas Ali ngontennya gini ya. Sekarang ini untuk khusus New ABD dan my brother GB. Nah, Mas Ali langsung kita tampilkan untuk jadi presenter. Wah. Nah, gini, biasanya Mas Ali kan nyepil boxnya yang dibawa. Silakan saya dipandu. Oke. Wah, inilah untuk pertama kali, dulur. Yang dari samping-samping atau yang tengah dulu? Biasanya Mas Ali sesuai saya ngikuti saja. Oh. Wah, inilah. Kalau yang tengah ini enggak kuat, Mas. Itu enggak kuat, Lur. Ya nanti Mas Ali juga ngarahkan saya ya. Wah. Ini pertama kalinya, Lur. Pertama kalinya GB dan ABD collab seperti ini, Mas ya. Pertama kali, Mas. Ya, pertama kali Mas Ali. Oke, Lur. Kita bisa lihat di depan ini sudah ada New ABD. New ABD sekarang 20 subwoofer dengan spek barunya yang wah, ngeri. Spek barunya bisa kita lihat yang bagian atas itu ada paratel. Paraflex. Paratel. Bahasa Jawa ini paratel. Paratel. Karena kita di Jawa ya. Iya. Oh. Kemudian untuk yang bawah ini ada box planar 21 in. Coba kita wah. Ini konten eksklusif. Eksklusif. Planar yang bawah 21 in speakernya SPL Audio. Yang kita sudah beberapa kali kita review ya. Terus SPL Audio. Yang atas RDW karbon spesial. Dan untuk yang samping ini planar yang 18 in speakernya SCR. Nah, ini eksklusif, dulur. Nah, nanti bagi subscribernya Mas Ali, kalau seneng dengan konten seperti ini bisa request ke Mas Ali ya. Warna baru ini. Ya, terus apalagi Mas Ali? Oh ya. Atasnya belum, atasnya Mas Ali. Atasnya pakai RDW Tara 123. Yang SE itu Mas ya? Ya. Generasi pertama Mas Ali. Untuk sekedar pengetahuan. Ini ada yang apanya lewat? Salah Mas Ali, maaf ya. Nah, itu termasuk spek double magnet. Nah, sekarang kita lihat untuk yang audio. Agak keras suaranya Mas Ali ya? Oh ya, maaf ya. Sekarang bawa mic pit ya. Jadi saya sedikit bengok, nggak apa-apa Mas ya? Ya, nggak apa-apa. Bisa kita lihat ada GB Audio si Ceru Racing dari Kota Andau pakai full planar kali ini ada 21 dan 18 ini. Yang tengah ini 21 ada
8 atau 10 itu ya? 10 Mas Ali. 10 planar bom satu itu. Kemudian yang samping-samping ada 10 juga bom planar 18 itu. Nah ini yang megang cara gaul. Hmm. Nah, ada Mas Ibu. Ngisru pinta lalap dah. Aman lah bang. Aman. Ah ini Ali Adi Mas. Hmm? Ini Ali Adi tak bajak ini. Gip. Plek iki ya mbak. Oh, plek. Konco plek iki, konco kendel iki. Saya kendel iso kok kleleh. Nah, itu. Saya juga kali ini bawa RDW Tara 123 SE, jadi antara dua Sultan ini collab RDW Tara. Oh ya. Saya dekatkan ya. Biar suaranya agak keras. Iya, iya, Pak. Aku tambah ngok didik kamu. Oh, iya, iya, enggak apa-apa. Jadi kali ini dua Sultan Nandau ini collab Planner RDW Tara 123 SE. Wah, suaranya stereo nyes-nyes-nyes. Kemudian untuk panggungnya sama seperti kemarin yang dipakai oleh Rima. Masih tetap panggungnya. Kalau anu itu video terakhir dari siapa, Mas? Tetap Jansai. Jansai. Beda dari kemarin sih. Yang acara Bovago kemarin. Oh, itu ya. Iya. Tadi sama-sama itu, yang pakai. Itu termasuk my brother juga dari Ndau ya. Oke, Jansai. Jansai itu termasuk sekuat kita, jadi seperti ABD, GB, Jansai, dan Mahkota dan banyak lagi itu masih sekuat itu. Masih sekuat. Oh iya iya iya. Terus kita spill apa lagi, Mas? Ke belakang saya. Ah, ayo. Ke belakang, ayo. Ada dua truk meningnya GB Audi. Khusus untuk sound. Nah, ini khusus truknya my brother Mening. Apa sampean pakai HP satunya buat ngerekam suaranya Mas Ali? PE backup. Kurang keras ya. Enggak tahu. Ya anu ya. Enggak apa-apa sih ya. Apa-apa. Karena ini eksklusif percobaan. Iya. Wah. Percobaan. Ini dia powernya. Derek mawon iki. Ini Mas tak pegangan dulu. Wah. Gas ya. Untuk powernya GB yang sebelah sini ya. Ini untuk power Lenery pakai RDWNR 4 channel sama Crown Macrotech 602 dan Crown Macrotech yang 3600 VZ. Sama RDW Tara yang 15 CT4. Kemudian untuk power subwoofer pakai RDW FA 16.000 TD class sama Paslab NX20.000 Pro. NX20.000 Pro. Kemudian ada preamp Midas DLMS XTA dan itu Phoenix ya, seperti ini loh. Untuk dapur pacunya GB Audio. Sekarang kita lanjut ke New ABD. Kalau New ABD sama ini Mas, ada kayaknya ada kejutan yang baru ini. Oh, ya. Saya terkejut. Wow. Oh, terkejut. Oke. Genset bawa berapa Mas ini Mas? Genset bawa 3. 3. Ya. Ini genset GB ini ya. GB ini besar sekali. Besar sekali. Wah. Koyo apa iki? Dari gede ya. Koyo gajah. Ini gensetnya GB, nah, pakai yang mana New ABD Mas? Ini. Tiga ini. Dua ini. Dua. Ini Mahkota buat lighting sama Videotron. Oh itu. Tuh yang ABD pakai yang mana? ABD ini oranye sama biru. Oranye sama biru ini ya? Ya. Oke, yang merah berarti untuk lighting. Untuk lighting sama Videotron. Sekarang kita lihat dapur pacunya New ABD. Wah. Sama Master Rico New ABD. Let's go. Nah, ini selamat datang di Ini dapur pacu ya. Oke, okay, mobil horor. Kurang banter nanti digas anu banter Mas Ali. Ya, ini ada kejutan apa kali ini New ABD, Mas? Ya enggak ada kejutan Mas Ali. Tapi yes. Kayaknya ada sesuatu yang baru deh ini deh. Ayo. Apa ya? Apa ini?
apa ini? Kayak baru-baru bau toko ini ya. Apa ini ya? Wah, ini. Ternyata ini lur, masih bau toko lur. Pas lab HD 14.000 sama RDW ND 15 Pro Mas ya. Iya. Tapi ini power kurang nih Mas. Ini yang pas labnya ada berapa Mas? Yang HD. HD-nya ada 2 Mas. Ada 2 itu ya. Nah, ini. Oke. 4 channel berarti untuk lenery ini ya. Iya, untuk lenery. Kemudian yang RDW ND 15 Pro ada berapa? Ada 4, satunya di rumah sakit. Oh, anu operasi, opname. Opname. Oke. Kita lihat di sini juga ada power RDW NR 8004 MK3. Terus ada nih ada SQ 12.000. Kemudian yang bawah ND 15 Pro lagi. Sebelah sini ada Paslab NX 14.000 dan RDW FA 20.000. Oh, yang ini Paslab NX 20.000 Pro sama 16.000. 20.000-nya ada 3 ini Mas ya? Iya, ada 3 Mas. Oke. Nah, ini ada juga Lenery RDW Tara loh. Tapi kayaknya enggak dipakai ini. Terus manajemennya pakai apa Mas? Ada Magi sama ini. DBX ya. DBX. Yang di sana pakai Magi. Dan di sini ada DBX driver rack. Oke, ini dapur banyak new APD. Nah, ternyata Mas Ali itu beda ya. Kalau di depan kamera sama belakang kamera itu agak gimana menurut Samen? Menurut saya kayak bagus depan kamera Mas Ali. Kok bisa? Ya, Samen bisa interaktif ke audiens, ke penonton, itu bisa menarik gitu loh. Ya, tapi minimal saya raup dulu, Mas. Minimal raup dulu. Iya. Ini tadi enggak raup saya, Mas. Oh, gitu. Jadi kan bisa kayak lebih interaktif. Bawa ini. Oke. Okay. Nah, kurang gini. Oh, kurang gitu ya, Iya. Oke, okay, siap. Warna baru. Kayaknya harus gitu, Mas Ali. Oke. Untuk lighting gimana nih, Mas? Berapa ini? Untuk lightingnya kita bawa 28 beam. 28 beam. Dari 28 beam. Dari mana ini lightingnya? Lightingnya dari GP dan juga New APD. Oh, tadi gabungan ya? Gabung lightingnya. Gabung. Nah, untuk par lightnya yang bawah di subwoofer ini ada 6. Di GP ada 5. 5 apa 6 itu? 6 ya. Oke, 6. Sama-sama 6, Lur. Terus ini apa? Videotron nih, mending. Jansai. Ini konsep dadakan Mas Ali. Tadi langsung ada rinci nganggur, kita angkat, kita pasang set. Oh, okay. Lapor yo. Ya, mending tapi Mas. Iya. Sebenarnya mau ditaruh di atas sana sih. Di sana kan udah ada itu LED-nya. LED kotak-kotak ini. Ini berarti ini juga yang dari Bovago kemarin ini ya. Iya, ini yang dari Bovago. Dipakai di Bovago kemarin. Itu Dau juga. Jadi Dau ini insya Allah lengkap lah. Siap. Kalau butuh bridging, butuh videotron, lighting, sound, insya Allah lengkap. Oke, sekarang kita sepil di tempat operator aja. Dapur pacunya ya. Dapur struk. Dapur struknya. Tempat pilotnya. Sekarang kita sepil di tempat operator. Yo kan aku perkonone mari anu iku pergi gak nyata. Pergi tak setengah dapur pacu kita masalah. Maro pat tetap. Yang sebelah kiri punya Inyo APD ya. Mixernya Midas M32. Pakai sound card juga loh. Dari Focusrite. Sound cardnya Focusrite. Kemudian di tengah ada operator lighting dan operator. Nah, ini Mas Ali, my brother ini Mas Ali. Oke, Mas Beta. My brother. Ini bagian ngesruk ya Mas Beta? Pakai ngesruk ini. Pakai ngesruk. Oke, mixernya juga pakai Midas M32. Pertama kali inilah yang ditunggu-tunggu warga Dau Mas. Iya, pertama kali kolaborasi APD dengan GP ini
Kalau bisa ya beberapa event lagi, Mas. Insyaallah. Dengan konsep-konsep yang mending gitu, Mas. Oke. Oh ya, ini infonya untuk parkir HTM gimana, Mas? Infonya Parkir 10.000. HTM 5.000. Oh, berarti sama kayak yang kemarin-kemarin ya. Oke, dulu jangan lupa merapat ini untuk baksos pembangunan musola itu. Musolanya ada di sana itu, masih belum selesai itu ya. Jadi jangan lupa merapat. Malam ini live dancer, ada dancer-dancer ternama dari Blitar. Blitar Kediri ya. Blitar. Caca Prilly terus? Delia. Oke. Okay. Dancer papan atas semua, Lur. Monggo merapat. Oke, kita sambung lagi nanti. Kalau ada yang mau tahu video senamnya, sampean komen-komen di bawah ya. Nanti tak kasih video senam. Wah, mending-mending masih. Komen kalau mau request. Kalau mau request silakan komen di bawah. Ya, request video senamnya. Thank you semuanya.